lewat nancep kayaknya tuh. Oh, di depan ada mobil, bro. Kita saksikan aja jalannya, mudah-mudahan enggak ada kendala, bro. Karena ada 1-2 box di depan juga udah. Hari ini bolang terus ya, bro. Kita bolang di jalan-jalan yang penuh lumpur dan ekstrim ya, daripada di rumah nggak ada kerjaan, bro. Yang penting kita tetap mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak juga. Dan biasa saya sama temen ini, bro, mau cari tempat mancing sama Bapak Eko ini ya. Bapak Eko ini Bapak pria sukses yang selalu memancing ikan-ikan di muara ini. Hitung-hitung nih, ngantar Pak Eko mancing dan jalan-jalan. Kita nyantai, dan itu di depan ada mobil box, taknya dari siapa itu ya. Gak berani lewat, nancep kayaknya itu. Oh, di depan ada mobil, bro. Kita saksikan aja jalannya, mudah-mudahan gak ada kendala, bro. Karena ada 1-2 box di depan juga udah kasih aba-aba mundur, karena ada mobil nancep di depan sana itu, satu truk yang malah melintang. Nah, terbalik ya. Malah juga ada ini. Malah aja, bro, cari aman. Aman. Akan delok niki mana agak seret ngono arep jan. Adu nasib. Kowe adu nasib. Wis lah. Ayo manyun. Ya balik ae. Daripada turun ning kono. Hai. Ngeri. Enggak berani teman-teman jalannya ekstrim. Di depan ada mobil nancep udah satu. Jadi kita putar badan aja ya, cari aman lah, karena emang hujan, muatan berat. Masuk. Kalau di sini seperti ini ya teman-teman ya, kalau pas panas memang debunya lumayan, kalau saat hujan kayak gini ya lumayan juga. Karena beberapa kendaraan ngasih kode untuk balik kanan aja daripada ya, karena memang tidak memungkinkan jalannya untuk kita melanjutkan. Jadi ini mancingnya gagal ini teman-teman. Jadilah ini mobil depan aja balik, nanti pakai motor aja lah mancingnya, pakai motor trail aja nanti. Awal Pak Eko ini, aduh, hobi mancing ini susah kalau ketemu hujan ini teman-teman. Bebet malang sih kan, mantap. Mantap. Mantap.
Nah, ini mobil bus kalau di sel pojongan aku ngar material ini bagus gak? Iya, isi nancep orang, wes keneng terpalak deh ternyata. Eh? Terpalak ya, Wan? Terpalak? Nah, terpalak bunga lagi. Oh, Sarno paling? Iki paling, ini paling. Cerita di Jalan Medasari Tulang Bawang Lampung. Mantap. Tiada hari tanpa plesetan, bro. Kalau ini saya udah berada di depan ini bro, ini tepatnya di jembatan Medasari ini ya. Di depan sana itu terlihat lapangan Medasari pas di lokasi SD itu ya. Jalannya cukup licin bro, semalam hujan dan ini habis disekrap dan ditimbun menggunakan tanah merah jadi seperti ini. Jadi tadi saya gagal masuk ya, nggak bisa dilalui karena di depan saya tadi kode udah, jalannya nggak bisa dilalui mobil. Karena ada mobil yang lagi slip, tancap, jadi kita puter palak. Dan itu ada teman-teman kita jalan di hujan-hujanan. Satu blok unik juga ngasih kode, arah sana juga nggak bisa dilalui mobil, bro. Jadi arah kita putar balik lagi ke arah Ipil ini, bro. Kita lihat dan kita saksikan jalannya seperti apa. Oke, lanjut aja. Abad ke abad, alhamdulillah saya masuk rawat jitu ini masih gini-gini aja. Benar kata teman-teman yang pada komen itu, kalau poros rawat jitu itu tepatnya adalah menjadi jalan nasional yang penuh sensasi ya, dengan goyangan-goyangannya. Jadi jalan seperti ini licin, habis disekrap. Turun hujan ya, jadinya kayak bubur jalannya. Yang menjadi pertanyaan publik ini sebenarnya jalan ini kapan ya mau dibangun. Itu memang wajar ya kalau publik menanyakan hal semacam itu, karena saya sendiri juga bingung ya, memang rutenya di sini nggak pernah menemukan jalan ini dibangun dengan benar ya, maksudnya benar itu kabarnya mau dibangun tapi ternyata masih gini-gini aja, sekedar penyekrapan. Memang kesannya agak sedikit lambat, mungkin karena medan atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi harapan kita semua sebenarnya baik masyarakat Rawajitu Selatan ataupun para pengendara, terutama driver-driver yang menggunakan muatan, harapannya jalan ini cepat diselesaikan
Karena kemarin kabarnya 2021 harusnya selesai, ini udah hampir penghujung 2021, ternyata masih sebatas K1 Sidoarjo hingga poros PT Bendil aja yang udah diadakan perbaikan dan pengaspalan. Setelah ini cuma info aja buat teman-teman yang melintas ke jalur Rawajitu untuk bulan ini, di bulan 8 penghujung mau masuk bulan 9 2021 masih seperti ini keadaannya. Dan video ini apa adanya tanpa settingan dan dibuat-buat, ya memang begini adanya jalan Rawajitu dari masa ke masa dan sudah membudaya. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan jangan lupa like, subscribe serta komennya. Kita akan jumpa lagi dengan video di lain waktu. Oke, terima kasih dan wassalam.